Aksi Liga Juara-Juara Asia, ACL, peringkat 16 pasukan akhir hari ini, menyaksikan pertembungan antara pasukan Biji Patung United menentang Kichi SC. Wakil dari Thailand, Biji Patung United melakar kemenangan bergaya menewaskan pasukan dari Hong Kong, Kichi SC dengan keputusan 4-0. Jaringan pertama perlawanan hadir pada minit ke-34 permainan menerusi pemain sensasi Thailand, Worachit Kanitsri Bampin. Worachit berjaya meluluskan diri daripada benteng pertahanan Kichi sekaligus menyumbat masuk bola ke gawang lawan. 5 minit selepas jaringan pertama terhasil, rembatan kencang penyerang berbakat Singapura, Ihsan Fandi Ahmad terus meletakkan Biji Patung selesa mendahului di hadapan. Percubaan dari luar kotak penalti menerusi Ihsan gagal diselamatkan penjaga gol Kichi, Wang Jenping. Aksi separuh masa pertama tamat dengan Biji Patung mendahului perlawanan 2-0. Babak kedua permainan bermula dengan banyak serangan terus direncanakan Biji Patung ke gawang lawan. Para pemain Biji Patung dilihat terus bertenaga untuk menambah jaringan. Percaturan pengendali Biji Patung, Makoto Tegur Amuri, yang memasukkan penyerang berbisa, Diogo Luis Santo membuahkan hasil apabila pada minit ke-68 permainan, lorongan Diogo telah membuka ruang buat Tirasil Dangda meledak. Tidak cukup dengan itu, Chat Mungkul Tung Kiri melengkap hari gemilang Biji Patung dengan jaringan pada minit ke-87 permainan sekaligus mengesahkan kemarahan pasukan Biji Patung United ke aksi akhir Liga Juara-Juara AFC 2022, Zon Timur, yang bakal dilangsungkan pada 22 Ogos ini. Perlawanan tamat dengan keputusan Biji Patung 4 Kichi SC 0. Untuk makluman, aksi separuh akhir ACL pula bakal diadakan pada 25 Ogos 2022 sementara perlawanan akhir saingan ACL yang menemukan juara timur dan barat pula dijadualkan pada tahun hadapan, 19 dan 26 Februari 2023, dua pusingan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.